Hari ini menyenangkan sekali tamu-tamu saya. Lihat dong betapa gagah-gagahnya mereka. Lihat dong kece-kece banget di sini. Coba, coba. Mas, kaku amat sih. Mas senyum dong. Hei, hai. Mas, udah pada makan belum sih? Udah? Surah. Udah, jangan malu-malu kalau di sini ya. Kalau tiba-tiba ada yang mau kayang, mau koprol, mau kesini, mau salaman, mau nanya apapun. Langsung aja, oke? Okay? Di sebelah sini ada yang kece. Di sebelah sini juga ada yang kece-kece. Semuanya kece-kece malam hari ini. Terima kasih sudah ada di sini. lihat. Badannya kenceng-kenceng banget. Ini pada pakai korset gak sih? Enggak ya, memang badannya kenceng begitu ya. Ini mereka datang dari SMK Pelayaran Jakarta Raya. Nanti besok-besok kalau Anda pengen ke sini mau ikut nonton juga langsung aja uh, apa tweet ke @netmediasarah ya, bisa langsung tweet ke situ. Dan bicara soal Twitter banyak banget Twitter tweet-tweet uh, yang masuk ke saya di sini tentang talk show ini sudah beberapa hari ini ya beberapa episode katanya gini saya mau kasih tau komentarnya aja tontonan wajib sarasehan on net garing-garing lucu gitu oh my god aku dibilang garing bilang gini oke okay, thank you Terus ada yang bilang, ya ampun nonton Sarah lucu banget sampai enggak merem-merem. Jadi dia melek mulu gini hati-hati matanya kecolok loh. Katanya bapakku aku seneng banget ibuku juga kalau aku biasa aja. Oh my god sedih amat ternyata yang nonton bapak ibunya. Thank you by the way untuk yang sudah nge-tweet untuk komentar apapun kasih masukan kasih kritik juga boleh kasih makanan ke studio juga boleh ya di net di sini. Oke okay, tamu saya yang pertama ini ganteng banget ini akan membuat suasana semakin hangat di sini keren banget hei Lefran sini dong masuk dong Marcelino Lefran <ret> Marcelino itu <Udu> udah lama banget gak ketemu sama kamu ya iya ya terakhir tetangga. dulu tetangga tau nggak terakhir aku ketemu aku ingat banget nih ya ketemu dia di lift saya waktu itu ketemu dia di lift terus saya gini oh my god Sarah lo lagi hamil ya? Terus aku gini, udah ngelahirin 6 bulan lalu. Oh my God dia pikir aku masih hamil. Dia masih ingat loh ternyata. Iya gini, oh my God Marcelino bilang aku masih Tapi hamil. jadi berkesan. Iya jadi berkesan jadi inget kamu terus ya. Anak kamu sudah umur berapa sekarang? Yang tua udah mau jalan, mau jalan 6 tahun, yang mau kedua jalan 6 tahun. 7 bulan. 7 bulan, ada yang satu namanya menarik banget yang Jarvis itu yang mana? Iya yang nomor 2. Yang, yang nomor 2, hmm. itu kan nama dari karakter di Iron Man ya. Iya, akhirnya gara-gara film uh, Iron Man, jadi orang mikir kita, "Aku sama Dewi ngambilnya dari film oh. Padahal Bukan." Padahal bukan, padahal oh, bukan. Padahal bukan. <laughs> aku pikir kamu tuh karena suka Iron Man, suka atau suka komik, atau apa, hmm. tapi kan kalau bicara soal komik, kamu memang koleksi, bener ya? Iya, yeah. itu komik dan action figure, dan segala macam kamu koleksi. Iya, yeah. komik apa aja? eh uh, kalau komik bacanya hampir semua jenis komik uh -huh. yang Amerika dan juga Indonesia. Indonesia juga, juga uh, suka baca, jadi bukan uh, cuma luar aja. Betul. Memang sudah punya berapa sih komiknya sekarang? Uh, lumayan <laughs> dari tahun, dari kapan? Mulai koleksi Kalau komik sebenarnya dari kecil, ada yang udah mulai ngumpulin, cuma uh hilang-hilang gitu kan karena... Ya masih kecil, belum iya. ngerti. Orang tua hmm. juga mikir, ah selesai baca, sampah gitu. Aha, aha. Padahal sekarang udah langka gitu. Komik-komik kan? itu kan mahal ya? Iya. Kamu rela ngeluarin duit berapa buat komik kalau aku boleh tahu ya? Ah. Berkisar aja. Komik itu bervariasi. Cuma kalau rata-rata yang import itu kan dia di kisaran per, per piecesnya itu sekitar puluh ribuan. Tiga puluh ribu, apa nih? Tiga puluh ribu rupiah, tiga puluh ribu rupiah, Iyi. bukan tiga puluh ribu dolar. Kan aku pikir ngeluarin tiga puluh ribu dolar mahal banget, tapi... <laughs> oh tapi kalau itu, kalau kita kan uh, dulu kan baca, uh -huh. tapi akhirnya belakangnya jadi kolektor. Uh -huh. Karena pada kenyataannya, komik misalnya yang aku beli dulu, misalnya uh -huh. tahun 94. ternyata hari gini increase value-nya. Let's say dulu aku belinya dua ribu, sekarang hari gini itu bisa value-nya sejuta. Oh Iya, okay. jadi kalau masih disimpan mint kondisi. Tapi kamu kan nggak nyimpen untuk nanti dijual atau enggak, mungkin kalau takutnya nanti ada genteng bocor pengen beresin genteng gitu aku jual komik yang ini deh gitu mungkin <laughs> gitu kali ya pengen jual ini atau anakku ulang tahun pengen bikin pesta gede gedean hmm. gitu undang banyak orang aku mau jual komik yang ini. Gak untuk gitu dijual ya. kan? Nga, belum ada yang pernah dijual nah, atau barter, barter barter barter. Kalau barter iya barter ada. Dia karena 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 kan dulu waktu belinya itu uh, suka ah pengen punya dua karena kan masih dia tiga puluh ribu dua iya, masih, ribu kan okay. ternyata eh naik sekarang udah video. naik beli Lepas lagi aja. kamu apa suka koleksi komik karena kamu mirip Superman oh, yes, Yeay, lihat dong oh. mirip Superman ya mirip, ya coba coba berdiri berdiri coba kamu berdiri terus kamu gaya Superman gitu mirip loh coba sini 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 gitu coba masa begini sih eh, Superman kan gitu kan nggak kalau Superman sekarang okay. tuh begini nih nih gua Oh, coba coba ke depan ke depan ke depan. deh. Kalau Superman oh, tuh sekarang okay. tuh harus sophisticated. Oh, sophisticated. Harus, iya harus lebih ada stylenya gitu. Misalnya kalau ada bahaya gitu lihat. Gini ya, coba. Diarahin ke sini. Oke, okay, kalau ada bahaya? Kalau ada bahaya dari belakang kan? Aku ya. Aku ya. Aku yang help, help gitu. Kamu kan ini hostnya. Oh, enggak usah. Oke, okay, Jadi okay. ada bahaya di sini. Jadi dari belakang kedengar. Yeah. Gitu. Oh, gitu rem Oh Dan gitu. Terima berikut baru diseling. Aku pikir kalau dulu kan ada bahaya. Gitu kalau Superman. Eh kalau kamu lihat aku, kamu ngeliat aku, aku kayak ada uh, karakter superhero cewek gitu nggak dari komik-komik kamu? Coba lihat aku, bener-bener baik-baik ya. Dia <tuk> 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 e kan superhero, eh, strong. Itu binaragawati kalau itu. Huh? Oh superhero? <tuk> 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 Tapi mirip sih Catwoman. <tuk> Aku mirip Catwoman. Iya, tapi gayanya gini. Oh, Coba-coba lihat ya. Iya. Coba, yang bilang mirip, tepuk tangan. Kalau enggak, bengong aja. <laughs> uh, tapi mirip. sih antara Catwoman sama kucing garong. Kucing garam, oke. Aku, okay, aku jadi ikan asin. Oke. Okay. Nah, kalau uh, istri itu ya. Uh, hmm. Dewi ya. Dia suka enggak komplain bahwa, ini komiknya udah kebanyakan. Ngapain sih buang duit buat komik dan segala macem? Hmm. Uh, waktu dulu sih waktu pacaran dia uh, sempat berpikiran seperti itu, uh -huh. cuma gak berani ngomong. Uh -huh. akhirnya begitu nikah baru ngomong. oke, okay. <laughs> ngomong gitu, ngomong. jadi uh. kamu dilarang lagi nggak beli lagi? Uh, akhirnya enggak. enggak, tetap beli. enggak dilarang sih, cuma dia bilang, uh, maksudnya udah kebanyakan. emang udah kebanyakan tuh udah punya satu ruangan khusus, satu lemari khusus, peti atau apa nih? Uh ruangan khusus sih mestinya ruangan khusus iya cuma sekarang ruangan khusus itu nggak bisa di, dibuat dulu karena kan Aha. sekarang harus ngalah sama anak oke okay. jadi untuk sementara sebagian ditaruh di box ditaruh di rumah kakak gitu di storage roomnya berarti banyak banget kalau sampai dipisah-pisah kayak gitu ya uh, banyak aja sih karena ada yang lebih lebih banyak ada nggak ada uh, aku mau kasih lihat ini uh, ada foto nih ya hmm. ada ada foto tentang kamu nih kita lihat nih Uh, aku cuma pengen tahu ada nggak komik yang kamu pengenin banget gitu, uh -huh. tapi sampai sekarang belum punya mungkin karena mahal atau karena apa gitu? Uh, ada sih tapi cuma mimpi doang. Uh -huh. Kalau menurut uh, menurut Marcel. Oke. Okay. Hmm. Uh, sorry, ini aku mau nunjukin foto. Foto yang mau aku tunjukin adalah uh, foto-foto karakter-karakter kartun, tapi aku pengen tahu kamu seberapa tahu atau uh, seberapa kenal sama mereka okay. ya karakter-karakter okay. yang kita main coba kasih lihat foto-fotonya boleh main tebak-tebakan ini siapa uh, nah loh. <laughs> ini pokoknya karakter dari marvel comic dia mutant namanya namanya Andoko. Night Nightcrawler Nightcrawler berikutnya langsung tebak ya ini oh my god oh my god ini, si tapi ini namanya Toad. ini Toad. ini yeah. dari mana dia dari marvel comic mutant juga okay. tapi dia yang jahat berikutnya ini siapa? Nah, kalau yang Jepang gue agak lemah nih. Ini si pemakan lumpia. <tuh>, lumpia. Iya, itu gua kayak pikir lumpia. Oke, bikin dia lagi main suling. Oke, berikutnya. Ini siapa? Wih, sini mah Satria Bajaj... Indonesia-nya Satria bajajita. Satria, kamu juga koleksi komik-komik Indonesia ya? Hmm. Bukan cuma luar juga Jepang ya. Jepang sih Kamen Rider. Ini Jepang sih. ya. Oke, berikutnya. Nah, ini siapa? Ini gak mungkin gak tahu siapa no, mungkin nggak tahu ini Superman. Tapi aku nggak aku nanya, aku bukan nanya yang uh, pakai baju biru semuanya tahu, bukan ceweknya juga. Aku nanya yang ini. Hah? Hah? Aku nanya yang ini siapa? <laughs> yang ini. Boleh dideketin nggak? Yang ini aku tanya ini, ini. Ini kan ada ini, ini Mark, ini Julie. Nah, ini siapa? Di antara Mark sama Julie, ini kan Superman. Ini si ceweknya, Louis Lane kali ya. Ini siapa? Yang ini? Itu Anton. Enggak, kalau Anton kan ini. Oh, Anton itu. Ini Anton. Ini? Ini itu... Um... Gak tahu ya, berarti iya. kamu tuh kurang paham. Kurang. Kamu ya, kamu tuh terlalu fokus sama... Hmm. ...apa, pentolan-pentolannya ya. Pentolan-pentolannya komik. Jadi, kalau kayak aku... ...aku semuanya, figuran-figuran komik juga aku pahami. Ekstrasnya tahu semua ya? Iya, ekstrasnya aku tahu semua. Tapi yang pasti kamu punya koleksi selain komik, figuran-figuran juga ya? Figur, figur aja. Jangan pakai oh, figuran. Oh kamu gak koleksi figuran? Figuran pengertiannya beda Kalau figuran aku, aku tadinya nanya kamu koleksi aku nggak? <laughs> action figure ya? Iya action figure. figure. Oke okay. ya. ada berapa kalau action figure yang kamu punya? Uh, figur lumayan lah, ada puluh lah. Puluh. Ada puluhan? Oke okay, nanti kita lihat action figure apa aja yang dia punya. Bukan figuran ya yang <laughs> dia punya. Buat acara macam apa ini? Balik lagi nanti masih ada sel di sini dan di sel sini. Saya mau tanya sama yang ada di sini ya, Mas. Uh, nih, Mas yang botak, botak semua ya. <tuk masalah> Coba dikasih lihat tamu-tamu saya di malam hari ini. Saya mau tanya, ada action figure atau ada superhero yang kamu idolakan nggak? Nah ini deh. Yang nggak terlalu botak. Diambil mas mic-nya. Hmm, Ada ba siapa? Batman. Batman? Iya. Kenapa suka sama Batman? Dia melindungi kota. Dari, dia melindungi kota satu kota tapi. Satu kota aja? Nggak iya. asik dong. Kan harusnya dia melindungi <laughs> tiga kota. Atau palingnya kota-kota besar dong. Dia manusia. Dia sendirian, tapi dia orang kaya. Uhum. Tapi dia nggak mau kalau dia itu tahu kalau dia itu orang kaya yang melindungi kota tersebut. Oh, jadi kamu suka Batman karena dia rendah hati ya? Iya. Oke, okay, kurang lebih gitu. Coba oh, <laughs> dikasih mic-nya ke temen yang di belakang, yang di belakang sini. Nah, punya punya nggak mas superhero favorit dari kecil? Udah nyala? Ibu kita Kartini, era Kartini nah, juga ya, boleh. Ya. Ini superhero juga. Ada? Iron Man. Iron Man, kenapa suka sama Iron Man? Karena... Uh karena dia tidak terbuat dari plastik Iya. Yeah, yeah. oh ya yeah. yeah? bisa jadi Oh bisa jadi jadi <laughs> <dia> berarti, berarti <laughs> tidak terbuat dari plastik dia tidak gampang meleleh yeah. di panasnya Jakarta mungkin ya di panasnya Indonesia oke terima kasih lucu <laughs> ya kemarin sini keren keren kayak Upin Ipin kali seratus gitu, banyak banget gitu. <laughs> Thank you. Oke. Okay. Oke, okay. Mas Marcel, ya di sini sudah ada superhero. Ini beberapa dari koleksinya aja ya, karena yeah. koleksinya kan juga sudah banyak ya, banyak. action figurnya. <laughs> ini kita tahu ya, ini yang suka aerobik karena dia pakai baju aerobik. Superman. Iya. Yeah. Yeah. Ini adalah. Ini komik uh, karakter yang aku ciptakan, namanya huh? Volt, superhero Indonesia. Yang kamu ciptakan? Oh, ini yang kamu ciptakan. Oh, kita tenang ngobrol soal itu, ya. Kamu tuh hebat banget bisa menciptakan satu superhero. Tapi sebelumnya, aku mau ngingetin aja hmm. di uh, segmen ini, Sewaktu-waktu akan ada bunyi alarm. Di hmm. saat alarm berbunyi, hmm. saya minta untuk kamu langsung berdiri, peragakan uh, satu pose aja, satu pose superhero, dan sebut namanya siapa. Oke, okay? oh my god, iya, yeah. you have to stand there di situ, ya. Yeah. Oke, okay. oke. Okay kembali lagi ke tadi superhero ciptaan kamu jadi sekarang hmm. kamu uh, ganggu amat sih sorry sorry bukan wewenang aku siapa Wolverine, Wolverine. ini cakar okay. nih ceritanya Thank you. Kan gak pr ya iya Iya, terus terus uh, kalau kata aku sih kamu duduk sini aja jadi siap siap untuk berdiri gitu hmm. jadi kan udah biar enak gitu jadi gimana ini kamu bisa menciptakan satu superhero kamu tuh punya perusahaan hmm. superhero atau gimana ah uh, bukan uh, ...publisher sih, penerbitan. Penerbit, oke. Okay. Iya, jadi karena uh, didirikan karena keprihatinan aja... ...terhadap anak-anak Indonesia sekarang... ...mereka nggak punya superhero Indonesia. Uh -huh. Beda dengan uh, aku dulu waktu kecil kan... ...aku senang Superman. Tapi dari lokal kita punya Gundala, Godam, okay. dan teman-temannya... Uh -huh. Tapi anak-anak hari ini ya salah satu contoh konkret sih tadi waktu Sarah nanya ini sama adik-adik di sini ya, kan, rata-rata mereka tidak menyebutkan superhero lokal, okay. karena mereka tidak tahu. Gitu. Mungkin tidak kurang mengenal, pernah dengar Gundala, ada. tapi tahu nggak Gundala itu dari mana asalnya itu kan? Jadi Gundala itu adalah salah satu superhero yang pernah muncul pada era tahun 80, 70, 80 bahkan pernah dibuat layar lebarnya. Oke. Okay. Tapi oh. Uh, aku komiknya. belum lahir. Aku belum lahir, soalnya pasti akan keluar. Oh, iya, ya. Apalagi ya, aku. oke. Okay. Jadi aku. sekarang kamu menciptakan ini, ini uh, berdasarkan dari apa? Jadi siapa sih? Bolt ini. Oke, sebelum menjelaskan lebih jauh, jadi ini okay. komiknya ya. Ini komiknya, komiknya, ini komiknya. kamu yang ya. bikin. Iya, jadi ceritanya, okay. originnya. Uh, Asal-usulnya aku yang ciptain, okay. kemudian untuk dari segi visualnya ini, desain ini ada Aswin Siregar sebagai okay. co-creatornya gitu. Jadi ceritanya dia apa nih si Volt ini? Jadi Volt ini adalah super Mirip kamu ya? Hah? Mirip kamu? Hah? Oh gitu? Uh -uh. Padahal ketutup loh mukanya, kok ya, mirip? Iya dari sini segini mirip, pasti dimirip-miripin di hmm. dimirip-miripin ya. <laughs> Tapi sekarang aku mau tanya ya, kalau misalnya uh, kamu bisa jadi superhero misalnya kamu membayangkan diri kamu hmm. jadi superhero kamu ngebayanginnya kamu yang bisa apa seperti apa <laughs> pakai bajunya apa <laughs> kalau aku aku tuh sering banget loh ngebayangin aku bisa jadi superhero aku hmm. ngebayangin aku jadi superhero yang bisa menghilang hmm. dan semua yang aku pegang bisa seolah-olah hilang tapi terus sampai rumah ada di aku jadi aku bisa pergi ke butik-butik ambil baju aku gini semua menghilang terus aku ambil ke bank gitu ambil gitu jadi sebenarnya itu bukan hero jadinya sebenarnya tukang copet Iya. aku maling memang kalau misalnya kamu jadi superhero kamu jadi apa seperti apa superhero banyak banget dan dan harusnya punya satu alasan satu aja deh satu kekuatan yang kamu bisa jadi apa satu aja ya aku senang adalah mempunyai super speed. kekuatan super yang bisa bergerak cepat oke coba kita sekarang acting jadi superhero silakan berdiri Mas berdiri ya Aku adalah Nyeroro Kidul. itu kan pernah jadi superhero banyak orang juga terus ya. Terus ngapain? Iya, terus kamu uh. ceritanya ketemu aku uh. dan uh, kamu ingin uh, menghilangkan Nyiroro Kidul dari uh, lautan. Oke, kamu bisa pakai speed ya. Aku datang ya dari laut ya. 3 2 1. Hmm. Kamu nggak lihat aku. Aku bergerak terlalu cepat. Oh iya, betul sekali. <tuk> wow. <tuk> gak kelihatan. Oh gua my cepet god, banget betul banget. Iya ah, kan? Iya. <tuk> uh, gak oh, kena. Betul banget, kayak laler ya. Dia cepet banget geraknya ya. <tuk> <tuk> Semuanya ada kelanjutannya. Ya, superhero-nya jorokin. Jangan dong, aku gak bisa dijorokin kemana-mana. Aku dari laut, aku mau kasih kamu. Eh, pose apa tuh kodok? Spiderman. Oh. Baru ah. mereka gini ya? Oh iya ya? Iya. Kalau gini, kalau gini Spiderman. Kalau gini kodok. <laughs> I'm waiting. Kalau begini? Kalau begini metal. salah metal. <laughs> Aku kasih kamu kado ya karena kamu sudah hadir ke sini ya. Mm -hmm. Ini untuk pajangan kalau mm -hmm. kamu sudah mulai uh, apa capek matanya mm -hmm. baca komik dan segala yeah, macem. Okay. Ini cute banget. Mm. Ini cute banget. Ini superhero masa mm -hmm. kini banget. Superhero uh, yang usirik. Superhero <laughs> uh, 2013 dan dia akan jadi superhero sepanjang masa. Aku terharu banget karena <laughs> Mama aku aja suka banget superhero yang ini. <laughs> superhero ini aku. Oh, oh my god. Ya, kamu suka. Dong. Iya, ambil dong, jangan gitu ambil. Gitu ya. Oke. Okay kamu kirim nanti nanti kalau kamu nanti uh, kalau lebaran aku kirim kaos pasangannya oke salam buat Dewi salam buat anak-anak juga dan ini jangan lupa kalau kamu makan jangan tutupin makanan makan taruh di pinggir-pinggir ya ini satu lagi aku minta tanda tangan nanti ya di sini oh my God, gak bisa aku aku nggak suka obrolan tanda tangan sorry oke jangan kemana-mana tabis rasa sehat masih ada tamu yang lain thank you